bukan sepeda dalam box yang cuma sayangnya tidak dikemas dengan bubble wrap yang lebih banyak dan ataupun styrofoam sehingga lebih aman sih. Kita lihat dalam buku garansi dan buku petunjuk perawatan bagi pemilik, dikeluarkan oleh PT Roda Maju Bahagia. Kita ambil, kita simpan ini, jangan sampai hilang. Iya, buku panduan. Setelah kita keluarkan dari kardusnya, hanya pada sepedanya saja diberikan pengaman untuk melindungi bodinya dan komponen-komponen lainnya. Pengemasan terbilang cukup rapi dan aman. Ya, inilah dia di depan kita, Elemen Ecosmo 9 Disc Brake Hydraulic edisi terbaru. Dia tampil menggunakan frame alloy, jadi lebih ringan ketimbang frame dari besi. Kita lihat berat keseluruhannya kurang lebih sekitar 12 kg dengan ukuran frame size M, menggunakan handlebar dari elemen komponen, begitu juga dengan stemnya, elemen komponen, handle postnya juga elemen komponen. Dia sudah teleskopik. Ini bisa dinaik turunkan sesuai dengan postur tubuh pengendaranya. Asik kan? Lalu ada ini si post elemen komponen 31,8 mm diameter size-nya. Juga seat clamp-nya juga sudah quick release, jadi memudahkan saat bongkar pasang atau ditinggikan atau diturunkan. Joknya juga sudah empuk ya. Nah, ini ada lubang di tengah. Hawa empuk, sangat-sangat empuk, ada mata kucing. Posisinya bisa disesuaikan. Brake lever Tektro, shifternya Altus 9 speed M2010. Depan juga ada mata kucing, berfungsi untuk penerang di malam hari. Ini remnya juga masih menggunakan Tektro. Forknya menggunakan bahan rigid atau steel, beda dengan frame ini alloy. Bunyinya beda kan? Lalu sudah ada FD hanger, eyelid buat dudukan rak. Lalu pada elemen Ecosmo 9 juga telah mengadopsi pedal model lipat. Dan kerennya tampak kokoh, 52 treat dengan ukuran BCD 130 mm, jadi bisa dibongkar pasang. Rantainya 9 speed, gearnya 9 speed, kaset freewheel, RB, Altus, Shadow. Di sini juga bannya menggunakan ban dari Swallow, dari tire. Untungnya atau asiknya sudah whitelist, sehingga kalau roda berputar di malam hari dia akan menimbulkan cahaya. Berikut dengan brake levernya, juga sama Tektro. Dan ini untuk depan belakang. Pada head tube terdapat dudukan front block. Ada 3 titik atau 3 lubang, memudahkan kita untuk menaruh barang bawaan yang tentunya harus membeli perangkatnya dulu agar tas semacamnya bisa terpasang di front lock. Ini juga bagus. Sepeda memang semua dibuat untuk komuter lain.
optimal, kemudian stabilannya juga bagus. Sepeda ini juga bagus, tidak oblak. Headsetnya juga bagus, launcher, kemudian handle portnya juga bagus, nggak ada gejala oblak. Pokoknya ini rekomend. Jadi kesimpulan saat dibawa riding, landing sepeda ini ketika kita lepas tangan satu, ini juga masih stabil saat riding. Jadi dia tidak terlalu oleng ke kanan atau ke kiri. Begitu juga pas kita lepas tangan. Oke, ini kita bisa. Nah, sekarang kita menanjak. Untuk melakukan lebih jauh lagi pengujian Ecosmos 9 hidrolik gue sore bersama teman-teman dari Gregetan. Biar sampai tuntas ya guys. Jalan konblok, ridingnya juga mantap, stabil. Handle posnya tidak oblak, tidak goyang. Padahal ini jalan kondisi konturnya tidak rata karena permukaannya konblok. Sangat stabil, handlingnya juga enak. Speed juga masih dapat. Ada gejala oleng sama sekali. Overall mantap. Sobat Jasho, jadi kita sampai pada kesimpulan akhir dari review singkat saya ini yang saya coba akan jelaskan. Jadi kekurangan yang terdapat pada Gen 1 dan Gen 2 ini adalah harga bandrol di pasaran, di toko atau seller itu menjualnya memang sedikit lebih mahal ketimbang yang generasi pertama yang tipe rem mekanik. Jumlahnya sekitar ratusan ribu, tergantung toko mana kita membelinya. Di online shop itu banyak dan bervariatif harganya.
Lalu yang kedua, model paling akhir atau Ecosmos 9 hidrolik ini hanya keluar dengan dua pilihan motif saja dibandingkan dengan gen pertama yang juga hadir dengan edisi khusus biru bunga. Lalu yang ketiga, baik Ecosmos 9 All Series maupun Ecosmos 8 dari pabrikan dia mengadopsi sistem perkabelan dual. Jadi jangan mengharap Ecosmos Series untuk saat ini semua kabel itu tertanam dalam tube atau di dalam internal routing cable. Nah, sehingga memang agak terlihat kurang rapih, tapi begitu juga tidak mengurangi sisi handling atau performa. Keunggulannya ya satu, sudah hidrolik disc brake depan belakang, jadi tidak perlu melakukan upgrade. Juga terdapat hanger FD di bagian depan. Pengunci lipatan juga lebih ringan, cepat dan mudah. Oke, kalau begitu, manapun saja Anda berada, bagi yang berniat memburu sepeda lipat atau mencari sepeda pertamanya, mungkin Ecosmos 9 atau Ecosmos Series cocok untuk Anda yang ingin melakukan Sun Mori, Sunday Morning Ride, atau Carvidian, atau juga Goes Sore, atau Goes Pagi, atau Goes Bareng bersama teman-teman, baik di seputaran komplek atau di jalan-jalan perkotaan, sepeda ini layak dan cukup mumpuni untuk dipertimbangkan. Baik Sobat Joshua, jika Anda menyukai video review singkat ini, jangan lupa untuk donasinya menekan tombol like di bawah dan subscribe jika memang belum mensubscribe, karena semua itu akan memberikan motivasi dan semangat lebih bagi saya untuk terus melakukan review ataupun memberikan informasi yang bermanfaat. Semoga bermanfaat buat kita semua. Amin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum.